bagus. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan kali ini aku masih mau lanjutin game Metal Gear Rising Revenge. Oke, kemarin setelah ngelawan si Sundowner, kita langsung pergi ke Pakistan kalau nggak salah sekarang deh, buat ngejar presidennya yang bakalan dibunuh di sana. Lebih tepatnya buat nyelamatin sih. Oh, ternyata langsung dipilotin sama gininya ya. Si dokternya keren, bakalan dari jarak jauh dikendaliin gitu. Solus has been conducting test flights almost every day for the last 6 months. As long as we're not breaking atmosphere, he said they can reroute today's flight no problem. Amazing! The Earth is the cradle of humanity. Wait, yang kemarin katanya keterbangannya itu 20 kecepatan cahaya itu mana ya? Yang 20 mark. This thing can't pass the Kármán line. That lunar vacation will just have to wait. And here I was hoping you might bring me back a monolith. Apa itu? Scheiße! Two bogies closing fast. Ada gini di belakang yang ngikutin. Flight pattern suggests unmanned MQ-320s. Wih, ini bukannya mirip sama pesawat yang kita pakai dulu ya? Tuh. Shit. This is a transport chopper. Our defensive options are limited. Yang dulu banget abis kita di apa namanya? Dicederain matanya kan kita terbang pakai pesawat. Missiles incoming. Oh, kita mungkin misil dua. Oke, nembakin flare. Oh, bukan anjir. EMP ditembakin. EMP? Yes, but not strong enough to take out the drone. Tapi ya, baru pertama kali sih buat menghindari senjata misil EMP dipakai. I'll handle this. Oke, aku akan yang menanganinya. Have a nice flight. Semoga. People say Germans aren't funny. Oh, dokter itu orang Jerman ya. Langsung dilompatin ke atas pesawat musuhnya dong. Hah? Apa yang didetek? There it is. Itu tepat targetnya. Alright, bring the chopper around. Langsung dikontrol. Anjir, keren. Bakalan dijatuhin. Nah, itu lagi satu musuhnya. Bukan anjir. Keren, pesawat musuhnya yang lagi satu. Atau ditabrakin nih. Oh, enggak. Anjir, kebelah jadi dua. Perfect cut banget jadinya ya. Yap, pesawatnya ini kena ledakannya dong. Lebih mudah, lebih gampang ngomong daripada ngelakuin kampret. Yakin bisa nih. Kena baling-baling dikit, hancur dong badan. Anjir. Panas-panas satu dagu. Ya. Oke, mending hatch-nya dibuka deh. Ya, elah. Lah emang ini udah di Pakistan main jatuh-jatuh aja. Ya ada musuh nembaknya pakai RPG dong. Ya nggak bisa deh. Selamatin si Raiden jadinya si dokter. I'm sorry my friend. Maafkan aku teman. Sacrifice will not be forgotten. Pengorbananmu tidak akan terlupakan. Anjir, udah langsung dikira mati aja. That was quite the fall, Raiden. I'm glad to see that you are all right. It's time you got out of Denver.
Oke, kita disuruh ngebunuh semua musuh yang ada di sini. Gampang. Mana sih benar? Pakistan apa Istanbul sih kemarin disuruh? Oh, gua lupa ya. Ini ngapain sih dua nih? Langsung dapet dua. Pilih satu, lagi satu. Satu lagi. Sama truk-truknya juga ya, ternyata gua hancurin ya. Eh anjir, gak ngeliat tendangannya dong. Yakin lu mau ngehindarin ya? Bagus, dapet tangan satu. Ternyata belum mati ini. Oke, good. Udah habis semuanya. Gara-gara nggak pernah ngelakuin canda itu lagi sih. Tanya ada apa? Are you all right? I can handle this. You just get those brains out of here. And what will you do? Anda apa yang akan kau lakukan? To the launch site. Ah, the young ladies' company, yeah? How fortunate they are in Colorado too. Yeah. Jadi kita langsung pergi ke tempat peluncuran gitu ya. Guess I'll just have to borrow some. A lot of cars got abandoned when the evac order came down. But won't the roads be blocked? If you are struck by one of those missiles, or... Or apa? Let me just worry about putting some distance. Oh, maksudnya kalau kita bakal kena salah satu misilnya yang diluncurin itu bakalan bahaya banget ya. Waduh, anjir. Masih ada yang muncul lagi. Oh, yang sapi ini yang muncul ya. Bagus, kok gua bisa ngeliat serangannya. Aduh, bajur ngelakuin combo. Ah, lagi-lagi di pancing gua. Tapi tuh nggak bisa. Ya udah nih, rasain rage mode gua dah. Bangke, fuel cell-nya udah habis banget. Bangke, gua nggak bisa ngelakuin itu. Apa namanya, blade mode-nya. Ya, entahlah, kali aja ada kerucuk-kerucuk kecil jadi kita bisa ngambil nyawanya. Kenapa malah muncul yang bawa palu? Tapi kayaknya gampang sini. Bagus, pusing-pusing dia. Bagus tangannya gue copot dua. Jadi nggak bisa pakai palu lagi. Mana ya kayaknya mau nembakin gue ya pakai laser-laser. Ini dia. Lah? Itunya mana? Power cell, bagus. Thank you. Power cell, fuel cell maksudnya. Bagus, langsung dua dapat. Ya, satu lagi. Kira cuma satu, ternyata beneran dua dapatnya. Oke, ada lagi. Dapat A lumayan lah. Raiden, hurry. It may be an RLV, but it still needs time to accelerate and decelerate from first plastic velocity. It could require more than 30 minutes. Gecko yang ada. Keren, bakalan
ininya yang muncul, apa namanya, cyborg-cyborg kecil-kecilnya kayak polisinya kayak. Satu lagi. Ngapain diem di sana? Iya, udah mampus lu. Nempel di dinding mentang-mentang. Iya kan namanya juga toke ya. Ini yang paling ngeselin lawan glider. Glider apa slider sih namanya nih? Mampus. Shit. Oh, mampus. Kenapa ini nggak kena satu? Ya elah. Apaan nih? Oh. Dinosaurus yang bisa ngeluarin EMP gitu dia. Shit. Ngapain gua diem di sana? Udah tahu EMP itu. Bagus, dapat satu. Gua copot langsung si Gecko. Kecincang habis ya. Ngapain, ha? No mode rage. Pusing lu. Damn. Kaki lu gua copot ya, kejauhan. Shit. Bangun. Thank you. Ini kenapa banyak banget sih Gecko? Swarm. Kebanyakan di jalan. Kayak cara ngelompat-lompatin gitu. B, nah kan, gara-gara kelamaan. Oke, kita mesti langsung. Udah lama gak ngelakuin stealth kayak gitu. Biasanya langsung barbar aja ke depan. Ini ketahuan. Oke, pusing lu. Langsung bisa gini dong dihancurin tamengnya. Dan dua-duanya gak sih? Oh iya, dua tameng. Waktu pertama kali ngelawan sampai mau mati rasanya ngelawan gini. Kok sekarang gampang ini? Oh, matamanya ternyata masih ada lagi satu dong. Muter palanya. Oke, sekarang tinggal atasnya dan kita ambil fuel cell-nya. Ya, nggak dapet. Gua ambil dari sini aja lah. Yeay, nggak dapet juga tuh bangke. Ya, nggak apa-apa lah. Raiden,
I will join you in Pakistan. Oh, di Pakistan, benar. I will find a way to exit the helicopter. Proceed out of the city. I will contact you when I am on the ground. Lawan si monyet malah ngeselin banget, bisa nangkap-nangkap gitu loh. Tuh kan baru juga. Ngapain? Aduh, pakai didatengin segala. Shit. Fuck. Gak usah keroyokan gitulah. Anjir, gak ada yang kena. Fuck. Lalu, monyet nih yang paling ganggu banget sebenarnya. Ya, lagi-lagi dipanting. Bagus. Masuk dua dapat. Ngapain lu mau nyerang, ha? Kenapa enggak ditangkis, Bambang? Kayak gitu dong. Tangan lu gue copot satu. Ngapain lu nangkep pakai tangan satu doang, ha? Lagi-lagi ditangkep dong. Tapi itu nggak bakalan lama. Cuma segitu doang. Sama buat tangan lu. Kok beneran bikin kesel nih monyet ya. Tinggal satu lagi kakinya. Mampus. Oke, sekarang tinggal baru mau bilang keluar dari sana, tapi udah ada muncul aja. Mana dia? Si Gecko. Kok cuma di mini map doang? Oh, ternyata ini sialan. Mati lu. Udah muncul sendirian dalam sini. Ini ada jalan. Ntar dulu deh, coba gua lihat dalam. Ah, semangka. Oh, ternyata ada VR mission di sini tersembunyi. Enemy behind you. Anjir, kaget gua. Gak usah gini. Keluar rage-nya aja dah. Ya. Mampus lu. Ya. Bisa ngebunuh cuma satu doang. Shit. Fuck. Ah, kejauhan, shit. Tangan, bagus. Hilang tangan satu. Lah, kira udah nangkis. Fuck. Diremes. Bukannya nangkis sih, geblek. Kayak gitu dong. Ngapain lu mau lompat-lompat, ha? Aduh, ini lagi satu.
segitu doang serangan lu, ha? Hah? Kalau itu sih, gua nggak bisa ngehindarin sih. Tinggal kaki sama badannya doang. Thank you. Tapi repair cell yang gua gak punya. Dan kampretnya gua baru tahu gimana caranya ngebelah kotak kampret nih. Mesti pakai blade mode dan kita nebas gemboknya. Kan kampret dari kemarin-kemarin gak nemu-nemu caranya. Siap lagi nelpon nih. You have escaped the pursuit? Si Boris. You have passed the last of the barricades. Save your strength. Find a vehicle. Cari kendaraan gitu ya. Kita mesti harus nyimpan tenaga. Apa nih? That should do. Motor. Anjay. Eh, bukannya gue udah beli kostum gini ya? Armor Desperado-nya ya? Aku butuh... Anjir. Aku butuh motormu. Terima kasih untuk kerjasamanya nih. Itu mah namanya lo ngerebut paksa, Panjul. Tumben dikit banget ini. Chapter-nya gini ya. Pendek. Oke, kita langsung menuju kemana nih abis ngambil motor orang tanpa seizinnya. Atau juga kondisi kayak gitu gimana? Gimanain coba orangnya di sana? Kalau Desperado udah di mana-mana kok cyborgnya. Emang cocok sih bawahnya gini, badass bawahnya Harley gini. I am out of Colorado airspace and nothing on the radar. Si dokter udah ada di Colorado buat ngambil gini ya pesawatnya ini ya. Dan katanya nggak ada apa-apa sih, aman di sana. Tapi sih nggak yakin nggak ada apa-apa nih, bakalan dihadang sih. Lah, ngapa berhenti? Oh, udah ada yang nungguin. Kok kayak Blade Wolf tapi lebih. Nah ini siapa? Jangan bilang si Jetstream. Anjir, nyata beneran si Jetstream dong. Right. Having lah. A little heart to heart. I have analyzed his words and actions. Si, ini si Blade Wolf kita nih. His motivation. Fancy meeting you here. You knew I'd come. Nyata kita dihadang sama si Jetstream. Thank you for not killing everyone at the launch site. Well, not if you say it like that. For a hired killer. Untuk pembunuh bayaran. Kau tidak terlalu bagus dalam pekerjaanmu. Right. Big raises all around once World Marshal gets all those contracts. I'm not talking about money, Jack. Terus lu ngomongin apaan kalau bukan duit? I'm talking ideals. Excuse me. Forget it. We've both heard enough speeches about higher causes by now. Terus? History will decide who's right. Sejarah akan menentukan siapa yang benar. End of story. Akhir kisah. Mau nerobos atau gimana nih? Mau enggak? Wah, battle nih. Battle nih. Oke teman-teman, kita saksikan aja nih pertarungan antara Jetstream dan Raiden atau Jack the Ripper. I don't care who thinks I'm right. Aku tidak peduli siapa yang aku pikir benar. Dan aku sudah apa memberikan banyak hal untuk bisa membunuhmu. Dan akhirnya dendam pun bisa terbalaskan sekarang. Sebenarnya si Blade Wolf ini
kayak mengagumi keduanya sih. Jangan mengganggu. This is between us. Ini di antara kita. Oke, teman-teman, kayaknya emang beneran gak bisa direlakan sih pertarungannya ini. And it ends here. Okay. Dan akan berakhir di sini. Sama ya, kayak si Sundowner mulutnya ditutupin. Okay, objektifnya ngalahin si Sam dong. Bakalan susah sih ini. Kalau nggak mau nyerang, biar gua yang nyerang. Ya elah, ternyata gua yang... Iya, habisin pakai komonya dia dong. Fuck. Aduh anjir. Kata gua yang kena. Oke, 4 kali serangan. Oke, ternyata itu kombonya dia. Bagus, kena cuma sekali doang. Ya, walaupun kena, seenggaknya bisa ngehindarin dua lah. Oke, mesti beneran good, perfect timing banget. Mam nih. Ya, ternyata cuma pedangnya doang yang kelempar. Oke. Is that what you want? Then I'll give you. Mam nih. Oh, oke, terus kikis nyawanya dia. Anjir, hampir aja kena. Anjir, dibanting. Gua disuruh nyoba lebih keras dong. Aduh, telat. Oke, darahnya dia tinggal 45%. Anjir. Padahal gue tadi pakai tongkatnya ya. Kenapa pedangnya ditangkep? Oke, good. Kita berhasil nebas dia. Tapi badass banget sih kelihatan si Sam ini. Anjir, gak bisa nangkes gitu dong. Oh, itu keren kombonya. Udah siap-siap ngelakuin 4 gini lagi. Anjir, sama aja kayak si Blade Wolf. Doyan banget nerjang. Pakainya emang beneran gak bisa ditangkis yang kalau kuning warnanya. Sekeras apapun gua nyoba. Lagi-lagi mau nerjang dong. Ternyata dia lompat. Fokus. Mam nih. Bagus, dia pusing. Oke, good. Ya, walaupun tadi gagal sekali. Oke, good. Ah, fuck. Gagal sekali. Lagi-lagi dia mau nerjang. Ternyata cuma lompat doang. Bagus. Oke,
Mampus lu, bentar lagi stream, Jet. Fuck. Gagal. Mampus lu sekarang. Ini baru saja dimulai. Yeah. Bro, waktu bermain usai. Finally, dendam kita terbalaskan. Gege banget. Kalau sampai nggak ada cadangan repair toolnya itu, ya yeah. Wassalam dulu Anda. Oke, teman-teman, kita berhasil buat ngalahin sini nih. Masih Blade Wolf. Dikedipin matanya. Here. Sejauh ini musuh paling susah dikalahin ini doang nih. Dia mati ini. He barely had any cyborg enhancements. Hah? Was this outcome necessary? Jadi badannya enggak semuanya cyborg. Badannya masih manusia. Inconclusive. I guess even AIs don't know everything. It is likely no single correct answer exists. Additionally, human conflict stems from opposing ideals and societal norms. I was not programmed with these guidelines. Ya, si AI ini mungkin cuma diprogram buat pertarungan doang ya, bukan tentang begituan diprogram dia. Kita ngambil pedangnya dia. ID locked. A VT7 high frequency blade. The efficacy of the enhancement. Pakai ternyata senjata pakai ID juga ya makainya. My file indicates Sam inherited the sword from his father. Dia dapat pedang itu dari bapaknya. I will retain it in memory of Sam. Jadi kita enggak bisa pakai pedangnya ya. Samurai Way. Tak. Nah, elah si Panjul untuk pedang doang kayaknya banyak amat. Oke, dia yang lakuin sebagai penghormatan, bentuk penghormatan kepada Sam aja sih. Oke, waktu kita sudah kurang dari 1 jam untuk nyari ke gini, apa namanya? Ke tempat peluncuran. Bukannya tadi pakai motor, ngapain lari? Gara-gara nyawa kita terlalu banyak berkurang jadi dapat C doang. Oke, teman-teman, mungkin segini aja dulu deh untuk video kita kali ini. Kita sambung lagi di next part. Oke, teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Dan like kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Dan sampai jumpa di next video. Bye!